Seorang pemandu lori trailer didenda RM4,000 selepas mengaku salah atas pertuduhan memandu sebuah lori trailer dengan tidak cermat dan bertimbang rasa 10 tahun lalu. Hukuman dijatuhkan Magistrat Muhammad Zul Hilmi Latif kepada Nur Azam Mat Saman, 44 tahun, di Mahkamah Magistrat Alustar. Dalam kejadian pada pukul 4.30 pagi 17 Ogos 2012 di Jalan Pendang ke Kubah, Nur Azam yang memandu lori trailer membuat pusingan U. Bagaimanapun, sebuah motosikal yang datang dari arah Pendang ke Kubah melanggar lori trailer berkenaan menyebabkan penunggangnya meninggal dunia. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 Pindaan 1999 A1065.